Nah, mari pesan kepada kita semua, wabil khusus kepada seluruh kader yang nanti akan meneruskan perjuangan roda organisasi DPD PKI Kota Bandung. Mohon pesan, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mari kita ingat kembali risalah ubudiyah, tugas pengabdian kita kepada Allah SWT. Yang kedua, mari kita ingat kembali, mengingat kembali akan kewajiban kita dalam kepemimpinan. Dan yang ketiga, wajib mengingatkan kepada kita semua, khususnya para PKS Kota Bandung yang hadir pada ini, tentang urgensinya sebuah gerakan dakwah. Karena kita sudah menyepakati tausiah 8 mengatakan partai ini adalah partai dakwah. Risalah ubudiyah artinya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus saja ditingkatkan. Karena kalau kita sekarang punya amanah untuk mengayomi masyarakat, membina masyarakat, tanpa kita memiliki kekuatan hubungan dengan Allah SWT yang kuat, mulai meyakini pasti kita akan menghadapi masalah ini. Tidak mungkin kita akan bisa berhasil yang maksimal. Oleh karena itu, hubungan dengan Allah SWT melalui risalah ubudiyah ini, yaitu ibadah kita, berhenti ritual kita, selalu tertinggalkan. Yang kedua adalah wadifat siapa atau bagaimana kita punya kewajiban amanah kepemimpinan. Karena kita hari ini sedang membangun Kota Bandung, membangun Jawa Barat, membangun Indonesia. Tentu saja kepemimpinan ini, amanah kepemimpinan harus terus kita tingkatkan. Maka kita punya tugas bagaimana kita mengelola, mengambil, mengembangkan potensi Allah berikan kepada kita agar ini bisa kita berikan, akan kita bisa memberikan manfaat atau masalah sebanyak-banyak untuk umat manusia. Like, share, dan jangan lupa subscribe.